Antrean kendaraan yang didominasi kendaraan plat nomor Jakarta ini terjadi di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Pada puncak arus balik libur panjang ini, pengelola Tol Cipali membuka 17 gardu pembayaran menuju Jakarta. Sejumlah petugas kepolisian juga disiagakan guna mengantisipasi lonjakan arus kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Petugas juga mengimbau para pemudik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker agar terhindar dari virus corona. Dari Cirebon, Jawa Barat, Holid Mawardi, RTV.